Assalamualaikum pemirsa, kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara isi ulang kertas edisi. Sekarang kita masukkan karena ini udah habis. Caranya gampang banget. Kita buka di sini. Ya, dorong, buka. Terus ini ada kertas yang tulisan BCA-nya. Kita taruh sebelah kiri. Kita masukkan langsung. Jadi ini ada rollnya, kita langsung tutup saja. Kita tutup saja. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba kartunya, mesinnya kita keluarkan kertasnya. Saya coba tarik playhead. Berhasil. Coba. Coba. Kayaknya. Ternyata transition nggak bisa, jadi kita coba matikan dulu. Kita matikan dulu mesinnya. Ini udah masuk tapi belum keluar kertasnya ya. Nih, saya matikan dulu. Sekarang kita nyalakan. Yang ini kita buang dulu. Kosong, kertas sudah masuk. Jadi tinggal masukin aja, ntar tutup udah. Masih menunggu, sabar. Ini kan udah loading, lagi loading. Sekarang kita tes, lagi masih menyeting. Sekarang kita tes. Kita tes pemirsa. Lama juga ya. Yes. Tuh, baru keluar. Ya, gitu aja. Ini caranya gampang banget, tinggal masukin. Nah, tinggal masukin, kita bongkar lagi ya kalau pengen tahu caranya. Tuh. Tuh, pemirsa. Kita ulangi. Jadi caranya ini begini. Ini yang ada tulisan logonya ada di kiri, kita langsung masukin. Ininya ada rollnya, kita langsung tutup aja. Nah, jadi ntar dia kertasnya keluar sendiri. Bermanfaat isi ulang kertas edisi. Assalamualaikum.